Tentunya acara ini yang didukung oleh Chat Emco merubah yang biasa menjadi luar biasa. Waduh, kalau misalkan kita lihat ini. Yap. Tidak berjalan bagus karena mungkin ada pemain yang menilai wasit kurang adil gitu. Oke. Jadi ya kita harapkan dalam hal ini wasit benar-benar bisa memimpin pertandingan dan kita harap pemain benar-benar menghormati keputusan apapun dari wasit. Betul sekali. Bahkan tapi kembali lagi kalau misalkan kita lihat sejak awal Liga Santri Nusantara ini memang untuk setiap pelanggaran pun harus salim tangan seperti itu ya. Berarti mau tidak mau harus bisa legowo seperti itu. Dan ini